Perlu diketahui bahwa orang yang meninggalkan solatul Jumu'ah itu dikatakan oleh Rasulullah, man taraka al-Jum'ah thalatha marratin kutiba minal ghafilin. Siapa yang meninggalkan Jumat tiga kali, maka dia tertulis orang-orang yang ghafilin. Tidak ada satu teks murtad kafir. Apalagi di sini meninggalkannya karena satu uzur seperti pandemi sekarang. Oleh karena itu, tolong ini diperhatikan bahwa tidak serta-merta, dan kita juga tidak gampang memvonis soal masalah kafir ini. Oleh karena itu, pemvonisan itu ada tiga macam tadi. Vonis secara serampangan, itu kerjaannya orang-orang bodoh dan ahli bid'ah. Kemudian yang keduanya adalah vonis secara sifat. Jadi kita memvonis sifatnya saja, bukan orangnya. Kemudian yang ketiganya adalah kita memvonis orang per orangnya. Dan itu harus memenuhi syarat. Orang per orang kalau kafir asli, oke, kita kafirkan tanpa syarat. Karena dia aslinya dia keluar dari Islam dan sudah di luar lingkaran Islam. Tapi kalau orangnya itu Muslim, kemudian diduga melakukan perbuatan atau ucapan kufur, ini harus ada syarat. Adanya dalil yang mengkafirkan, kemudian yang kedua bisa diterapkan pada orang tersebut. Dan tidak ada mawani', penghalang. Dan penghalangnya tadi ada empat. Ya, bodoh, ya, kejahilan dia terhadap dinul Islam. Keduanya, tidak sengaja, al-khata', ya. Kemudian yang ketiganya adalah ta'wil, salah konklusi. Dan yang keempatnya adalah ikrah, dipaksa. Nah, baru setelah itu bisa divonis kafir. Dan itu semuanya disyaratkan untuk ditegakkan hujjah kepada dia. Wallahu a'lam bissawab.